Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Saya bisa berdiri di sini dan kalian bisa duduk di tempat ini. Jadi yang akan saya sampaikan sedikit mengenai menambah kecerdasan pikiran dan menambah pola ingat. Ada gitu gitu. Yang pertama untuk menambah daya ingat dan daya pikir yang kuat. Yang pertama, sahur Senin Kamis. Selain menambah kecerdasan untuk pikiran dan menambah kekuatan ingatan pikiran, kita juga akan dikenal sebagai makhluk yang mulia. Kita akan dikenal oleh penduduk langit, malaikat dan makhluk yang lain. Yang kedua, bangun di pagi hari. Pagi hari di sini mungkin bukan jam 6 pagi tapi jam 3 setelah melaksanakan sholat tahajud. Wow. Dan yang ketiga adalah senam jari atau senam otak yang dapat membentuk kekuatan pikiran dan menambah daya ingat. Dari saya contohkan sedikit dari begini. Hey. Sampai begini. Gila ya. Dan akhirnya sampai begini. Lagi ya. Berkenaan dengan pendekatan kalian mungkin kalian perlu diskusi dan perlu mengingatkan dan bagaimana cara untuk mengingatkan. Yaitu tadi dengan membuat Senin Kamis, bangun pagi hari, dan senam otak. Mungkin tiga itu saja yang saya bawa.